Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ito Wahyu. Di video kali ini seperti biasa ya, kita bahas lagi paucet dan paucet, karena banyak yang nggak suka kalau admin bahas mining, karena kan mining itu pasti wajib akan scam dalam jangka pendek, sedangkan untuk paucet dalam jangka panjang bahkan 5, 6, 7 tahun baru akan scam ya. Nah, untuk itulah admin lebih tertarik membahas paucet ya. Di sini kita coba bahas paucet lagi, Crypto Player ya. Ini adalah sebuah paucet gratis lagi yang admin temukan, yang dimana paucet ini banyak sekali misi-misi yang nantinya kita bisa kerjakan. Nah, akan tetapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini, supaya mensupport channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin, linknya ada di deskripsi. Nah, oke, baik, untuk statistik dari website ini untuk pengguna aktifnya saja baru mencapai 60.702 pengguna, dan total BTC yang udah dibayarkan sekitar 0,38 Bitcoin. Lalu di sini untuk orang yang sudah melakukan penarikan sekitar 8.850 pembayaran, dan hari online-nya 110 hari, hampir 360. Hampir kalau 100 hari itu sekitar berapa ya? Tuh 2 3 sekitar 3 bulan lebih ya. Hampir tuh 2 3 4 bulanan ya, hampir 4 bulanan. Lalu di sini kita bisa lihat ya beberapa misi yang disediakan oleh websitenya. Bisa dilihat ya, banyak sekali misi-misinya di sini. Nah, sebelum kita lanjut di sini, untuk yang ingin melakukan pendaftaran, seperti biasa admin sudah tempelkan link pendaftaran di deskripsi. Setelah menekan link pendaftaran, tampilannya itu bakal seperti ini. Lanjut saja di sini kita tekan sign up. Setelah itu kita masukkan di sini alamat email, username, enter password, konfirmasi password. Setelah itu kita tekan aja sign up. Oke, di sini setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, nanti tampilan awal dari webnya itu bakal seperti ini. Di sini ada nama kita, ada progress, aktif bonus, ada bitcoinnya juga di sini ya. Ini hasil dari bitcoinnya. Lalu di sini ada misi-misinya seperti paucet, shortlink, apalagi nih, surf ADS, games, dan revenue share ya. Ternyata web ini juga memiliki revenue share ya, misi revenue share. Nah, sebelum kita lanjut di sini kita bahas satu persatu dulu ya misinya ya. Di sini kita hapus dulu. Yang pertama di sini admin akan kasih suatu misi yang luar biasa ya, tetapi di sini hanya bisa diklaim satu kali sehari. Namanya yaitu daily income ya, atau income harian. Mana dia ya? Nah, ini dia ya daily income-nya. Kita dapatkan kita dapatkan 75 EXP dan 111 Satoshi setiap satu kali klaim. Lalu kita tekan aja buktikan bahwa Anda masukkan mesin robot. Kita tekan saya bukan robot. Claim daily bonus ya. Kita tekan langsung di sini claim daily bonus. Oke, kita kembali dulu. Oke, apakah sudah berhasil? Nah, ini udah berhasil ya. Kita udah berhasil ngeklaim, dan di sini kita baru mendapatkan 111 Satoshi. Jika kita ingin mendapatkan 111 Satoshi lagi, kita harus menunggu selama 1 kali 24 jam. Lalu yang kedua di sini ada link referral, kita tekan aja link referralnya lalu kita salin. Nanti jika ada orang yang mendaftar, kita bakal mendapatkan penghasilan ya, jika ada orang yang mendaftar menggunakan penghasilan menggunakan link referral yang kita gunakan. Nah, sebelum kita lanjut menyelesaikan misi, langkah baiknya di sini nanti teman-teman tekan dulu ya, atau konfirmasi alamat email address kita ya. Lalu kita cek di sini, dan ini dia ya, kita masuk akun balance kita 5 Satoshi ya. Ini up to 100. Oh, mungkin maksudnya di sini pendapatan dari daily claim ini bukan murni 111 langsung kita dapatkan, melainkan up to atau dapatkan secara random 1 sampai 111 Satoshi per harinya ya, karena kan ini misi daily income. Oke, nggak apa-apa ya, di sini kita hanya dapatkan 5 Satoshi Bitcoin. Kita beralih di sini, kita manfaatkan ini ya, menu errand ini kita tekan. Lalu di sini ada banyak sekali misinya, mulai dari achievement, manual climb, surf ADS, shortlink, upper wall, read article, game stats, dan dice. Nah, di sini kita bahas dulu misi yang paling atas ya, yaitu achievement.
Archipment. Kita masuk ke dalam misi Archipment terlebih dahulu. Kok susah ditekan? Oke, susah sekali ya nyelesain misinya. Coba kita verifikasi email dulu ya, biar bisa mungkin ya menyelesaikan misinya ya. Mungkin harus verifikasi alamat email dulu ya, baru bisa menyelesaikan misinya. Oke, di sini kita udah verifikasi emailnya, lalu kita masuk aja langsung ke Gmail ya. Oke, di sini kita dapatkan notifikasi, coba kita verifikasi dulu. Konfirmasi email address. Kita gunakan Opera Mini ya. Oke, di sini kita udah berhasil melakukan verifikasi. Kita tekan aja garis 3 langsung. Kita tekan garis 3, lalu kita pilih errand seperti biasa. Tetap nggak bisa ya kalau lewat Opera Mini. Coba kita ganti dulu ke lewat internet biasa ya. Kita oke. Lalu kita tekan aja. Kita selesaikan Archipment. Coba kita buka Archipment. Nah, ini bisa ya. Sekarang bisa kita gunakan internet biasa. Tadi bisa, mungkin ada kendala pada Archipment sehingga tidak bisa menyelesaikan lewat Archipment. Ini dia misi Archipment-nya ya. Kita harus menyelesaikan tugas-tugasnya dulu di sini. Untuk tugas utamanya di sini ada Pouchet ya, ada Pouchet, ada PTC, ada Shortlink, Overworld dan lain sebagainya. Oke, di sini mungkin kita fokus membahas beberapa misi penting saja ya. Karena kan di sini nggak cukup durasi, tadi kan kita udah memperbaiki website ini yang nggak bisa dibuka lewat Opera Mini, dan ternyata kendalanya bukan di websitenya, melainkan kendala tersebut ada pada Opera Mini itu sendiri ya. Oke, ini dia untuk pouchetnya, klaimnya di sini 1-6 satoshi ya, plus 5 EXP. Per klaimnya kita hanya membutuhkan waktu 11 menit. Lalu di sini oke, kita ulang. Klaim manual ya. Pouchet ini memang legit ya teman-teman, tapi biasalah seperti BitHop ya, yang dimana iklannya lumayan banyak ya. Setiap harinya kita hanya bisa klaim hingga 55 kali. Cara klaimnya di sini seperti biasa, kita harus tekan antibot ini dulu ya. Kita pilih pohon, lalu kita tekan claim now. Oke, kita ulang, kita tekan claim now, claim sekarang ya. Oke, di sini invalid captcha ya. Tadi kita salah captcha, kita ulang. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Di sini sukses 1 satoshi, lumayan ya 1 satoshi kita dapatkan dari claim pouchetnya. Nggak apa-apa ya, lumayan. Nah, di sini buat yang ingin tertarik langsung saja lakukan pendaftaran untuk tutorial mengenai daftarnya, ikuti saja ya. Susah banget ya reviewnya karena banyak sekali iklan-iklannya, tapi nggak apa-apa ya, bayarannya juga lumayan besar dan webnya juga sudah lama sekali ya. Artinya buat teman-teman yang tertarik langsung saja tekan link pendaftaran di deskripsi ya, yang admin udah tempelkan, nanti ikuti dan step by step permainannya ya, lumayan ya. Oke, sekian dulu ya dari admin, semoga bermanfaat, dan akhir kata dari admin juga, wassalam.